Agak-agak korang kan, apa akan jadi bila manusia ni tak tidur? Ha, ada satu eksperimen yang sangat mengerikan di mana dia buat manusia ni tak tidur selama 30 hari. Nak tahu apa jadi dengan eksperimen tu? Korang kena tengok video ni sampai habis. Amaran keras. Video ini tidak sesuai ditonton oleh penonton berumur 18 tahun dan ke bawah serta berumur lebih 18 tahun tapi belum baligh. Video ini mengandungi perkataan-perkataan carut yang tidak sesuai untuk digunapakai dalam perbualan harian. Jika anda mengambil risiko untuk menonton video ini, fahamkan mesej dan ambil yang bermanfaat sahaja. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Sebelum aku nak start cerita, aku nak share satu pengalaman aku. Ini bukan merepek tau, ini selingan je. Jangan marah pula. Dulu kan, aku pernah cerita dekat kawan-kawan aku yang aku pernah tak tidur 1-2 malam berturut. Dalam video pun aku pernah cerita juga. Dan benda pertama yang orang akan respon atau komen dalam video, mesti akan cakap aku hisap batu. Sebab orang hisap batu je yang boleh tak tidur selama 1-2 malam berturut. Tambah pula badan aku kurus kering je. Lagilah orang cakap aku ni sadadah kan. Aku memang bengkak lah bila dengar jawapan tu. Jadi aku nak terangkan secara ringkas. Sikit je, tak detail sangat pun. Sebenarnya aku tak gunakan sebarang dadah atau ubatan untuk pastikan aku tak tidur. Aku cuma perlukan dua benda je. Yang pertama, mindset yang sangat kuat. Yang kedua, latihan yang berterusan. Engkau ingat masa first time aku berjaga, aku tak struggle ke sial? Latihan aku berjaga ni banyak kali fail. Sampai aku terlepas exam masa study dulu tau. Exam tau, bukan quiz ke, bukan test ke, ni exam bye. Jadi aku ambil masa setahun juga untuk aku mampu berjaga sepanjang malam. 2 tahun untuk aku develop method supaya aku kekal berjaga walaupun dah lebih 1 malam tapi tak lebih daripada 3 hari 2 malam. Selepas 4 tahun punya latihan, barulah badan aku ni boleh adapt dan kekal bertenaga walaupun aku tak tidur 1-2 malam. Kenapa aku buat latihan bodoh ni kan? Tidur je lah kan. Aku ringkaskan lah. Yang pertama, aku ni jenis tidur mati, susah bangun tidur. Jadi aku selalu tak masuk kelas sebab aku bangun lambat. Yang kedua pula, sebab aku ni ada satu mindset yang aku rasa tidur ni buang masa tau. Disebabkan aku ni dibesarkan dalam keadaan yang serba kekurangan dalam kewangan, jadi aku fikir kenapa aku tak kerja 24 jam je kan. Satu kerja 8 jam, kalau 24 jam dah 3 kerja, dah dapat 3 gaji kan. Cara aku berfikir ni lebih berpandukan duit. Tapi dulu aku bodoh sikit. Aku beria tau nak buat 2-3 kerja sehari. Orang lain masa tu buat MLM je, terus kaya, pakai lambu, tak payah nak berjaga malam, tak payah nak buat 2-3 kerja sehari. Tapi sebenarnya korang jangan ikut latihan bodoh aku ni. Sebab segala penyakit yang aku ada hari ni, lagi-lagi berkaitan dengan mata aku ni, berpunca daripada latihan bodoh ni lah. Time tu awal 20-an, badan kuat lagi, boleh lah. Ini baru nak masuk 30-an, dah macam-macam penyakit. Macam mana? Okay, kenapa tiba-tiba aku nak cerita pasal tidur ni kan? Sebab hari ni aku nak cerita pasal satu urban legend yang bertajuk Russian Sleep Experiment. Rekod aku tak tidur ialah 4 hari 3 malam. Tapi tu sekali je lah yang aku buat. Sumpah aku takkan buat lagi lah. Barai gila mat. Tengah berdiri pun kau boleh lelap. Kau bayangkan, otak aku tak function langsung. Memang selalu lah micro sleep. Jadi kau bayangkan, dalam eksperimen ni dia nak tengok apa jadi dekat manusia yang tak tidur selama 30 hari. Dikatakan eksperimen ni dijalankan pada tahun 40-an atau menurut beberapa sumber mengatakan pada tahun 1947 di sebuah makmal sulit tentera Soviet Union. Saintis Soviet Union percaya yang diorang dah berjaya mencipta satu gas perangsang yang membolehkan seseorang tu berjaga untuk tempoh yang sangat lama. Eksperimen saintifik ni telah mendapat kebenaran dan pembiayaan daripada pihak tentera Soviet Union. Sebab pihak pentadbiran tentera Soviet Union beranggapan yang gas tu bagus untuk kegunaan tentera diorang dalam medan perang. Eksperimen gas perangsang ni diuji kepada 5 banduan yang dihukum sebagai musuh negara masa Perang Dunia Kedua. Diorang ni diletakkan dalam satu bilik tertutup dan saintis akan masukkan gas perangsang kat dalam bilik tu melalui saluran udara. Pengambilan oksigen diorang ni dikawal supaya gas tu tak bunuh diorang, memandangkan gas tu bersifat toksik dalam kepekatan yang sangat tinggi. Masa tu kamera litar tertutup tak wujud lagi, jadi diorang ni dipantau melalui cermin pemantauan satu hala yang bersaiz 5 inci. Alah, lebih kurang macam cermin tinted lah. Orang luar boleh tengok dalam, tapi orang dalam tak boleh tengok siapa dekat luar. Tapi cermin tu kecil je. Dalam bilik tu diletakkan satu mikrofon supaya saintis ni boleh dengar apa yang diorang borak atau bunyi dari dalam bilik. Bilik eksperimen tu ada buku-buku, katil untuk tidur tapi tak ada tilam atau bantal ke papan je. Kemudian ada sumber air, tandas dan makanan kering yang mencukupi untuk diorang bertahan selama sebulan lebih. Banduan yang terlibat ni dijanjikan yang mereka akan dibebaskan dari penjara kalau diorang berjaya survive dalam eksperimen ni selama 30 hari. Tapi sebenarnya ini semua janji palsu semata-mata. Dia macam lepas abang rakam, abang delete.
Jadi bermulalah eksperimen dan gas perangsang tu pun dimasukkan ke dalam bilik eksperimen. Dalam tempoh 5 hari pertama, semua subjek berkelakuan macam biasa dan aktiviti diorang cuma borak sesama sendiri dengan bercakap dengan saintis melalui mikrofon. Tapi saintis ni tak respon balik, diorang cuma dengar and tengok je. Menurut pemerhatian, topik perbincangan diorang ni lebih fokus tentang insiden yang berlaku dalam kisah silam diorang yang menyebabkan diorang trauma, dan makin lama topik diorang ni makin berat dan nada suara diorang makin ganas. Lepas 5 hari, diorang mula meratap tentang keadaan atau peristiwa yang menyebabkan diorang dihukum menjadi musuh negara, dan diorang menunjukkan paranoia yang sangat teruk. Diorang stop borak sesama sendiri dan mula berbisik dekat mikrofon secara bergila-gila. Yang menghairankan saintis, perbualan setiap seorang daripada diorang ni menunjukkan yang diorang ni bersangka buruk dan diorang cuba nak mengkhianati antara satu sama lain. Contohnya, A cakap yang B nak bunuh dia, yang B pula cakap yang C tengah plan nak larikan diri. Sedangkan rancangan tu tak ada pun, tapi diorang dah fikir negatif antara satu sama lain. Saintis pun dah confused sama ada ini kesan daripada gas ataupun sebab tak tidur. Kemudian saintis anggap ini kesan daripada gas tu sendiri. Lepas 9 hari, seorang subjek mula menjerit-jerit dan berlari keliling bilik berulang kali selama 3 jam tanpa henti. Lepas 3 jam, subjek tu cuba nak menjerit tapi yang keluar cuma bunyi berdecek je. Itu pun sekali-sekala. Jadi semua saintis dekat situ berpendapat yang subjek tu menjerit terlalu lama sampai kotak suara dia pecah atau koyak yang menyebabkan subjek menjadi bisu. Tapi apa yang buat semua saintis terkejut ialah subjek lain langsung tak ada bertindak balas dekat subjek yang menjerit tu. Diorang tetap berbisik tentang cerita yang sama kepada saintis, iaitu paranoid diorang antara satu sama lain. Bila subjek kedua mula menjerit, subjek yang lain terus koyakkan buku-buku dan diorang tampal kertas-kertas tu dekat cermin pemantauan guna najis diorang sendiri. Diorang buat semua ni dengan keadaan yang sangat tenang, macam tak ada apa-apa yang berlaku. Dan lepas diorang tutup semua bahagian cermin tu, jeritan subjek kedua ni pun berhenti. Semua saintis ni tak dapat nak tengok langsung apa yang berlaku dekat dalam bilik eksperimen tu selama beberapa hari. Semua subjek eksperimen pun dah berhenti berbisik dekat mikrofon dan suasana dekat dalam bilik tu jadi sangat sunyi. Lepas 3 hari, saintis mula cek mikrofon sebab nak pastikan mikrofon dalam bilik tu berfungsi. Sebab pada pandangan diorang, mustahil langsung tak ada bunyi daripada 5 subjek kat dalam. Bunyi berjalan ke, bunyi batuk ke, bunyi katil ke, langsung tak ada bunyi. Bila diorang tengok tahap penggunaan oksigen dalam bilik, diorang tahu yang diorang ni masih hidup. Dan jumlah oksigen yang digunakan dalam bilik tu sama dengan jumlah oksigen yang digunakan oleh 5 orang yang bersenam dengan kuat. Pada pagi hari ke-14, saintis dekat situ buat sesuatu yang diorang tak boleh buat, iaitu bercakap dengan subjek untuk mendapatkan reaksi daripada diorang. Diorang nak dapatkan reaksi subjek sebab nak pastikan diorang masih hidup, dan subjek cuma jawab dengan bunyi yang sangat singkat je. Jadi saintis tahu yang diorang ni masih hidup. Pada hari ke-15, semua saintis decide nak stopkan gas perangsang ni dan nak buka pintu bilik untuk cek keadaan diorang. Saintis pun umumkan melalui mikrofon, "Kami akan buka bilik eksperimen untuk menguji mikrofon dekat dalam bilik. Sila jauhkan diri dari pintu dan baring di atas lantai. Jika tidak, anda akan ditembak. Jika semuanya patuh, kebebasan serta-merta akan diberikan kepada salah seorang daripada kamu." Saintis semua terkejut gila bila dengar jawapan subjek, "Kami dah tak nak dibebaskan dah." Lepas dapat jawapan tu, berlakulah perdebatan antara saintis dengan pihak tentera pasal nak buka ke tak bilik eksperimen tu. Akhirnya pada tengah malam hari ke-15, diorang putuskan untuk buka bilik eksperimen tu. Saintis pun sedut keluar gas perangsang dekat dalam bilik eksperimen tu dan gantikan dengan udara segar. Bila saintis buat je macam tu, terus dengar suara-suara subjek yang bantah tindakan saintis tu. Dan 3 orang subjek merayu supaya gas perangsang tu dimasukkan semula. Subjek cakap yang diorang tak nak gas perangsang tu dimatikan sebab diorang takut diorang akan tidur. Bilik pun dibuka dan semua subjek start menjerit lagi kuat. Bila tentera masuk je dalam, diorang pula yang menjerit bila tengok keadaan dalam bilik eksperimen tu. Aku nak korang bayangkan benda ni sebab aku tak boleh nak tunjuk gambar dalam video ni, nanti video aku kena ban. Jadi korang gunakan imajinasi korang untuk bayangkan apa yang aku nak ceritakan ni. Bila saintis masuk je dalam, diorang dapati ada 4 subjek yang masih hidup. Tapi kalau ikutkan keadaan diorang, tak tahulah kau nak panggil diorang ni manusia ke apa. Diorang mencacatkan diri diorang sendiri, di mana diorang koyakkan daging dan otot diorang. Diorang hancurkan daging jari diorang sampai nampak tulang, dan diorang keluarkan beberapa organ dalaman perut diorang. Walaupun jantung, paru-paru dan diaphragm masih kekal dekat tempat dia, kebanyakan kulit dan otot belah dada dah tercabut sampai kau boleh nampak paru-paru diorang
orang melalui tulang rusuk diorang. Saluran pencernaan keempat-empat subjek ni masih berfungsi dan saintis boleh nampak dengan jelas yang diorang tengah hadam daging diorang sendiri. Bila saintis ni cek, bekalan makanan selepas hari kelima langsung tak berusik. And then, bila diorang cek lagi dekat, diorang dapati kedudukan dan jenis luka diorang ni kebanyakan bukan diorang sendiri yang buat. Ini menunjukkan yang diorang dah bersifat cannibalism terhadap diri sendiri dengan subjek yang lain. Diorang juga menggunakan daging peha dan dada subjek yang dah mati untuk disumbatkan dalam longkang air keluar. Jadi air yang dah bercampur dengan darah dah bertakung dekat dalam longkang tu. Bila tengok keadaan yang sangat mengerikan ni, para saintis pun nak stopkan eksperimen tu. Tapi semua subjek tak nak keluar. Diorang siap merayu dekat saintis supaya terus bagi gas perangsang tu dekat diorang. Saintis pun panggil tentera yang dah duduk dekat luar bilik. Tapi hampir semua tentera tu tak sanggup nak masuk balik dalam bilik tu. Kau bayangkan, semua tentera ni memang tentera special ops punya. Tapi diorang pun tak sanggup nak masuk tau. Jadi, bila tentera cuba nak keluarkan diorang, berlaku pergelutan antara tentera dengan subjek. Seorang tentera mati terbunuh bila kerongkong dia kena rentap dengan salah seorang subjek. Seorang lagi tentera cedera parah bila buah zakar, bila buah zakar dengan arteri kaki dia putus kena gigit dengan seorang lagi subjek. Kalau ikutkan secara keseluruhan, 5 tentera yang mati di mana 3 lagi mati bunuh diri sebab diorang dah tak sanggup tengok kekejaman dalam eksperimen ni. Akhirnya, lepas semua subjek dikeluarkan daripada bilik, saintis nampak yang subjek ni ada kekuatan yang melampau. Limpa salah seorang subjek pecah masa pergelutan dan berlaku pendarahan. Doktor cuba tenangkan dia dengan injek ubat penenang tapi tak jalan, dia tetap meronta. Kemudian doktor injek lagi dengan morfin yang dosnya 10 kali ganda lebih daripada dos biasa untuk manusia normal. Tapi subjek tetap boleh melawan sampai rusuk dengan lengan doktor patah kena pukul dengan subjek. Subjek dilihat semakin lemah bila doktor tengok jantung dia pam lebih banyak udara daripada darah tapi tetap boleh pukul orang dan menjerit selama 3 minit. Sampailah akhirnya subjek diamkan diri. Kemudian masa proses pembedahan untuk letak balik organ-organ diorang dalam badan, saintis tengok badan diorang ni dah kebal dengan sedatif yang doktor bagi. Jadi doktor nak gunakan gas bius untuk tidurkan subjek. Bila doktor bawa masuk je gas bius, subjek yang pertama nak kena bedah tu terus meronta sampai boleh jatuhkan seorang tentera yang berat 200 pound guna sebelah tangan je. Bila gas bius dengan dos yang tinggi tu dilepaskan, subjek yang pertama tu akhirnya tidur dan mati. Jadi subjek yang kedua merayu supaya proses pembedahan tu dilakukan dalam keadaan dia sedau sebab dia tak nak tertidur. Semua saintis berpendapat yang badan diorang dah kebal dengan dadah dan ada kekuatan yang melampau untuk terus hidup walaupun dah cedera parah. Dan diorang juga dapati kalau subjek ni tertidur je, subjek akan mati. Pihak tentera marah gila lah dengan semua saintis ni sebab diorang dianggap gagal mencapai matlamat eksperimen diorang ni. Lepas dah rawat kecederaan diorang ni, pegawai tentera arahkan supaya 3 subjek yang hidup lagi ni diletakkan balik dalam bilik eksperimen. Semua saintis sangat menentang keputusan tu tapi pihak tentera langsung tak peduli. Yang membuatkan semua saintis ni terkejut, 3 subjek ni langsung tak melawan dan bagi kerjasama yang baik untuk dimasukkan balik dalam bilik eksperimen tu. Sepanjang diorang ni dirawat, diorang ni nampak macam struggle untuk kekal berjaga dan tak tertidur. Semua subjek dimasukkan semula ke dalam bilik eksperimen dengan monitor EEG untuk pantau keadaan otak diorang. Yang peliknya, saintis tengok gelombang otak subjek ni rata je macam orang dah mati. Lepas tu naik balik macam orang hidup. Lepas tu rata balik. Keadaan tu berulang-ulang macam tu je. Sebelum bilik tu ditutup, salah seorang subjek telah tertidur dan mati, menyebabkan satu-satunya subjek yang boleh bercakap tu menjerit supaya cepatkan proses masukkan diorang dalam bilik eksperimen tu. Bila dengar macam tu, komander tentera terus arahkan tutup je pintu bilik sekali dengan 3-3 saintis dekat dalam tu. Seorang saintis yang terdengar arahan daripada komander tu terus gampas pistol daripada tentera dan menembak kepala komander tu dengan seorang lagi subjek yang dah bisu. Kejadian tembakan tu membuatkan semua saintis dan staff lain terus larikan diri dan keluar daripada makmal tu. Saintis yang tembak komander tadi kena tinggal seorang-seorang dekat dalam bilik tu dengan seorang subjek terakhir. Dia terus cakap dengan subjek yang dia takkan benarkan diri dia kena kurung dalam bilik dengan raksasa yang dah tak boleh lagi dipanggil manusia. Saintis tu pun berkeras tanya dekat subjek, "Engkau sedar tak engkau dah jadi apa? Engkau ni dah jadi apa sebenarnya? Aku nak tahu." Subjek terakhir tu terus pandang saintis tu, lepas tu dia terus senyum. Dia cakap dia dengan subjek yang lain tu adalah kejahatan yang memang wujud dalam fikiran manusia tetapi dikawal dengan tidur. "Aku adalah kegilaan yang bersembunyi dalam diri korang semua dan fikiran liau korang setiap saat minta aku dibebaskan. Kami adalah apa yang kau sembunyikan dengan tidur kau setiap malam." Lepas dengar dan tergamam dengan jawapan subjek, saintis tu pun tembak subjek dekat bahagian jantung. Subjek pun jatuh dan terbaring dekat atas lantai. Dengan nafas terakhir dia cakap, "Sangat hampir bebas."
Sampai situ je lah cerita sebuah urban legend yang dinamakan Russian Sleep Experiment. Cerita ni dikatakan fiction semata-mata sebab kalau nak ikut rekod sains dan sejarah, belum wujud lagi mana-mana ubat atau gas yang mampu buatkan manusia boleh berjaga selama 15 hari. Dalam rekod teknologi ketenteraan, walaupun dah gunakan dadah, seorang tentera hanya boleh berfungsi tanpa henti selama 24 sehingga 36 jam je. Lepas tu mesti tombangnya. Cerita ni dikaitkan juga dengan satu penyakit yang dinamakan Morven Syndrome yang mengakibatkan insomnia yang sangat teruk dan pesakit berada dalam keadaan halusinasi. Jadi, apa pandangan korang? Korang rasa wujud ke eksperimen macam ni ataupun fiksyen yang direka untuk suruh budak tidur? So, korang rasa korang berani tak nak berjaga lagi lepas ni? Okay, korang boleh tuliskan pendapat atau pandangan korang dekat ruangan komen dekat bawah. Bagi aku, walau busy macam mana pun, at least tidur sekejap untuk rehatkan otak dengan badan kau. Mesin kalau hari-hari jalan pun rosak, ini kan pula kita yang manusia ni. Okay, memandangkan hari tu ada orang komplain bila aku suruh subscribe sebelum aku start bercerita. So sekarang aku dah habis cerita. Boleh ke tak aku nak suruh subscribe ni? Tekan je lah, bukan susah now pun. Tekan butang loceng sekali. Kadang-kadang aku pening tau dengan penonton ni. Bila aku tak cakap, suruh cakap. Bila dah cakap, tak boleh sebelum, kena selepas pula. Eh, banyak now pantang larang. Eh, penatlah aku nak puaskan hati semua orang ni. Dahlah, cukuplah sampai sini je. Terima kasih sebab sudi nak dengar aku membebel sampailah habis. Dan aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa ataupun penyampaian aku kurang bagus. Maafkan segala kekurangan aku. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.